pernah berubah anaknya, dia tetap sama aja dari dulu sampai sekarang gitu. So anaknya nggak berubah. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Boy William mengungkapkan bahwa Ayu Ting Ting merupakan tipe wanita yang ia idamkan. Bahkan Boy mengatakan bahwa penyanyi asal Depok, Jawa Barat itu memiliki kesamaan dengan ibunya. Menurut Boy, Ayu dan ibunya adalah orang tua tunggal yang bekerja keras. Dia adalah tipe ideal bagi saya. Dia adalah seorang ibu tunggal yang bekerja keras, sama seperti ibu saya, mampu mengurus keluarganya dengan baik, baik hati, peduli dengan teman-temannya. Dan dia tidak pernah berubah, kata Boy William. Bagi Boy William, Ayu adalah orang yang sama baiknya sejak sebelum terkenal hingga menjadi artis top seperti sekarang. Tahu tidak, sejak sebelum terkenal dulu kami bekerja sama sebagai MC. Bahkan ketika belum ada yang mengenal kami, sampai sekarang dia tidak berubah, jelas Boy William. Karena dekat dengan Ayu sejak lama, William Hartanto, pemilik nama asli Boy, mengakui bahwa ia sangat menyayangi ibu satu anak tersebut. Boy William bahkan mengaku bahwa ia dan Ayu berkomunikasi setiap hari. Apakah saya menyayangi dia? Pasti saya menyayangi. Apakah kami berbicara setiap hari? Ya, kami berbicara setiap hari. Kami chattingan, ujar Boy. Meskipun memiliki perasaan sayang dan hubungan yang dekat, namun Boy menyebut dirinya dan Ayu hanya berteman. Dia merasa nyaman dengan Ayu karena dapat menjadi tempat curhat yang baik. Dia adalah salah satu teman saya. Untuk sementara, dia adalah teman saya yang bisa saling curhat dan berbicara setiap hari, tandasnya.